Satgas Anti Mafia Bola Polri kembali menetapkan dua tersangka terkait kasus pengaturan skor atau match fixing dalam kompetisi Liga 2. Pengaturan skor terjadi pada pertandingan antara klub Y dan klub X sesuai laporan yang diterima Satgas Anti Mafia Bola Polri pada Juli 2023. Sebelumnya pihak kepolisian telah menetapkan 6 tersangka. Kini total terdapat 8 tersangka di mana seorang di antaranya berinisial AS masuk dalam daftar pencarian orang. Motif para tersangka memberikan suap adalah untuk memenangkan klub Y agar lolos promosi ke Liga 1. Dua orang tersangka kembali. Ya, kami telah menetapkan lagi dua orang tersangka yang berperan sebagai pemberi suap. Ya, dua orang tersangka yang berperan sebagai yang pemberi suap. Atas nama tersangka PW dan DR. Untuk kedua tersangka ini dijerat, ya kami terapkan dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman pidana selama-lamanya 5 tahun. Sekian info presisi kali ini. Saya Bribtu Intan pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Salam presisi.